Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Kesatu, mengesahkan pengangkatan Saudara Irwan Bahri Sam SD, Wakil Bupati Lubuk Timur menjadi Bupati Lubuk Timur sisa masa jabatan tahun 2016-2021. Terhitung sejak diberikan dari pokok tunjangan jabatan serta tunjangan lainnya sebagai Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua dan seterusnya. Ketiga, keputusan menteri ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana ketentuan mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 8 Februari 2021. Menteri dalam negeri cap ditandatangani Muhammad Tito Karnavian. Saya bersumpah demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Bupati Lubuk Timur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat Nusa dan bangsa. Berakhir dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufik pada hari ini Kamis tanggal 11 Februari 2021. Saya Gubernur Sulawesi Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan ini resmi melantik Saudara Irwan Bahri Syam SD sebagai Bupati Lubuk Timur. Sedangkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131.3 dari data bulan sumber tahun 2021 tanggal 8 Februari 2021 untuk sisa masa jabatan periode 2016-2021. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Wassalamualaikum. Penanda tangan bapak.